Sebuah penelitian yang berjudul The Effect of Ginger on Thermogenesis in Humans yang dimuat dalam The American Journal of Clinical Nutrition, penelitian tersebut mengatakan bahwa jahe mengandung senyawa termogenik yang dapat membantu meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Minum air jahe di pagi hari sebelum makan merupakan kebiasaan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Jahe adalah rempah-rempah yang kaya akan senyawa antioksidan dan antiinflamasi seperti gingerol, sogaol, dan paradol. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama yang dapat teman-teman peroleh dari minum air jahe di pagi hari saat perut masih kosong. Meredakan mual dan morning sickness. Sebuah studi dengan judul Efficacy of Ginger for Alleviating Nausea and Vomiting in Pregnancy yang dimuat dalam Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research tahun 2018, penelitian tersebut menunjukkan bahwa jahe dapat membantu meredakan mual dan morning sickness pada ibu hamil. Senyawa antioksidan pada jahe bekerja mengurangi ketidaknyamanan pada lambung. Membantu pencernaan. Sebuah penelitian yang berjudul Review of the Gastroprotective Effect of Ginger atau Gingiber Officinali Roscoe yang dimuat dalam Food and Function tahun 2012, penelitian tersebut mengatakan bahwa air jahe hangat dapat meningkatkan sekresi enzim pencernaan sehingga membantu proses pencernaan makanan. Ini bermanfaat untuk mencegah masalah pencernaan seperti kembung dan sembelit. Meningkatkan metabolisme. Sebuah penelitian yang berjudul The Effect of Ginger on Thermogenesis in Humans yang dimuat dalam The American Journal of Clinical Nutrition, penelitian tersebut mengatakan bahwa jahe mengandung senyawa termogenik yang dapat membantu meningkatkan metabolisme dan pembakaran lemak. Minum air jahe di pagi hari dapat membantu membakar lebih banyak kalori sepanjang hari. Antioksidan alami. Sebuah penelitian yang berjudul Antioxidative and Anti-Inflammatory Effect of Ginger in Health and Physical Activity, Review of Current Evidence yang dimuat dalam International Journal of Preventive Medicine tahun 2013 mengatakan bahwa jahe kaya akan senyawa antioksidan seperti gingerol yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif dan mengurangi proses peradangan. Mengurangi peradangan. Sebuah penelitian yang berjudul Anti-Inflammatory Effect of Ginger in Osteoarthritis yang dimuat dalam Journal of Medicinal Plant tahun 2005 mengatakan bahwa senyawa aktif dalam jahe seperti gingerol memiliki sifat antiinflamasi yang kuat. Mengkonsumsi jahe secara teratur dapat membantu mengurangi peradangan dan meredakan nyeri sendi atau otot. Meningkatkan imunitas tubuh. Sebuah studi dengan judul Effect of Ginger atau Gingiver Officinale on Platelet Aggregation, a Systematic Literature Review yang dimuat dalam Pakistan Journal of Medical Science tahun 2013, penelitian tersebut mengatakan bahwa jahe mengandung senyawa antibakteri dan antivirus yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh alami. Minum air jahe di pagi hari dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai infeksi. Dengan mengkonsumsi air jahe di pagi hari saat perut masih kosong, teman-teman dapat memperoleh berbagai manfaat kesehatan yang
luar biasa dari rempah-rempah alami tersebut. Namun, tetap saja penting untuk mengkonsumsi makanan bergizi secara keseluruhan dan melakukan gaya hidup sehat lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga ya teman-teman, setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.